wahai anak-anak murid yang baik, bentuklah dirimu seperti yang diatur oleh Nabi Muhammad. Saya yakin kamu akan takut kepada Allah di saat kamu dibebani sesuatu pekerjaan yang menjadi amanat dari orang banyak. Saya yakin kamu akan menjadi orang yang jujur. Saya bilang kepada orang tua kamu yang kepingin kamu menjadi anak yang soleh dan anak yang solehat. Jangan kamu melihat pondok. Pondok penuh dengan kekurangan. Tapi falsafah anak-anak soleh di pondok ini, kekurangan itulah kesempurnaan. Apa kasih nasihat anak-anak yang baru, ya kamu belajar sungguh-sungguh supaya kau jadi orang alim, orang pintar. Nah, yang kedua, jangan ingat rumah lagi, ini rumah kamu. Kita ingin belajar supaya nanti menjadi seorang ulama, menjadi orang pintar, amin, jadi guru. Ibu mengharap kamu untuk belajar sebenarnya ilmu. Jadi kamu mesti berterima kasih kepada ayah dan ibu kamu. Berarti ayah dan ibu kamu itu sayang dengan kamu, cinta dengan kamu, balas dengan yang baik. Artinya kau belajar sungguh-sungguh. Jadi jangan lihat makan, jangan lihat minum, jangan lihat tidur. Lihat apa cita-cita ayah dan ibu. Kau masukkan cita-cita kamu yang lebih mulia dan lebih tinggi lagi, supaya kamu menjadi orang yang beruntung dunia dan akhir. Nanti saya mau pindah ke SMA di sana, tidak perlu kau sekolah terus di sini. Sampai kau sarjana di sini, nanti kamu diatur bagaimana cara hidup kamu, supaya kamu bisa menjadi orang yang lebih sempurna di dalam meninggalkan pesantren atau sekolah.